kita pakai syahrirnya, kita ambil syahrirnya, semangatnya yang memayungi kita semua. Saya bacakan waktu mahasiswa Romo Magnis, buku tentang Marxisme, dan itu kan kalau kita baca buku Romo, dulu belum buku Romo, masih stensilan. Yang saya ingat di kopi, saya kopi dari Coki, Bonartigos, naik pos-pos, toko pergerakan timur-timur. Kita membaca itu kan, membaca bukan cuma pengetahuan, membaca passion bahwa kita anak-anak muda nih, umur 21-20 tahun, berani membaca sesuatu yang dilarang. Kalau saya baca sekarang buku Romo, saya bisa berkata, Romo sebagai akademis, saya punya beberapa kritik terhadap pemikiran Romo terhadap Marxisme. Tapi that's beside the point. Poinnya adalah bahwa tulisan-tulisan semacam itu menularkan atau menyambung tali rasa pergerakan dengan generasi-generasi seperti Syahrir. Karena mereka darahnya, hidupnya dari membaca manifesto komunis segala macam. Anda tahu ceritanya kan Syahrir Hatta ke Belanda sekolah. Di Belanda pada tahun 20-an sama dengan di Eropa pada tahun 20-an, wabah sosialisme di kalangan kaum terpelajar. Iya, saya mau mengingatkan Mas, mungkin 10-15 menit. Jadi 2 menit aja deh. Jadi wabah itu pada tahun 10, 20, 30. Kemudian pada saat negara-negara dunia ketiga merdeka, dijadikan ideologi pembangunan, itu begitulah zaman itu. Mereka meresapi zamannya. Yes, Romo juga meresapi zamannya. Saya berusaha meresapi zaman saya. Kalau saya mengikuti caranya Syahrir dan Hatta yang sekolah tahun 30-an, dan meresapi sosialisme sebagaimana meresapi sosialisme itu, saya walaupun muda akan menjadi tua. Karena saya terpenjara oleh ideologi yang usang bertahun-tahun. Zaman bergerak, pemikiran berubah, fakta berubah. John Maynard Keynes pernah berkata kepada para pengkritiknya, ibu tua kebetulan, dia bilang, Mr. Keynes, Professor Keynes, why do you always change your theory and ideas? Keynes balik berkata, Madam, the fact changes. What are you going to do, Madam? Look, situasinya berubah, fakta berubah, sejarah berubah. Kita harus terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Zaman Syahrir kemungkinan itu adalah Republik Indonesia. Zaman Hatta Republik Indonesia, zaman Soekarno Republik Indonesia. Itulah kemungkinan baru yang mereka wujudkan, bukan sosialismenya. Sekarang pun demikian, bukan sosialismenya, bukan liberalismenya. Kemungkinan baru apa yang harus kita pelajari dengan semangat Syahrir dan Soekarno untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang sejahtera, adil bagi semuanya, membanggakan kita, sekolahnya bagus, orang-orangnya sehat, orang-orangnya berilmu, orang-orang tuanya dipelihara dengan baik oleh generasi mudanya. That is the objective. Ideologi adalah alatnya, partai adalah alatnya, kekuasaan adalah alatnya. Nanti kita bicara soal etika politik, bagaimana kekuasaan harus dimengerti dalam sebuah masyarakat. That's the means to the end. End-nya adalah Indonesia yang membanggakan kita semua. Terima kasih.